Pak De. Pripun? Wis mboten? Eh? Wis mboten? Wangi enggak? Wangi. Coba di. Budhe gak ada yang ikut kan? Iya. Ya udah. Berarti bentar lagi nikah ini. Pripun? Insya Allah. Ya udah. Kalau pulang malam nitip ya. Apa nih? Buat obatnya Kevin malam. Obat apa itu? Takut lah. Oh, enggak. Ya. Oh, nitip minumin. Iya. Oke. Nitip Kevin malam. Pokoknya jangan sampai jam 7. Oke. Takutnya. Kayaknya buatan sore boleh enggak? Ya, tapi kan takutnya nanti. Kalau enggak di rumah kan enggak ada saya. Apa itu? Kuncinya mana mobil? Kuncinya. Oh, oke. Apa di dalam? Urutan. Apa di dalam? Enggak tahu. Enggak urutan sih. Yo Daniel. Ini ya. Ke rumahnya Mbak Evi ya. Yang itu kayaknya mandi yang itu. Kita mandi deh ke grup. Hah? Oh, mau mandi? Iya. Oh, ya udah. Kita mandi dulu, ha? Mari biar aku ya. Oke. Sudah tahu? Sudah tahu kan minumnya? Sudah tinggal minum. Bok, enggak tahu. Hah? Rumah Evi. Oh, bukan. Iya. Beda-beda. Evinya itu sudah bilang ke Bude mau ngajakin Bude, tahu namanya. Tenang Bude aman. Iya, iya. Mana? Kan belum ketemu toh. Belum. Oh, ya. Mau mandi, mandi dulu sana. Mau mandi dulu enggak? Perempuannya mandi dulu enggak? Udah mandi, udah siap perempuannya? Udah siap? Belum, aku udah. Yaudah, ganti baju aja. Aku udah mandi. Udah, ganti baju aja. Ganti baju gak? Oh enggak? Udah gini aja? Ganti, Budi. Ganti. Ganti enggak? Habis dari mana? Main bola? Kok keringetan? Kok berapa hari? Besok hari ini udah masuk kantor. Sampai hari Senin. Sampai malam. Ya, paling malam. Oh, nanti aku bawa baju satu ya, nanti malam. Enggak usah pakai baju rapi aja. Ya terserah deh kalau Melani mau bawa tas. Ya udah. Kok keringetan habis ngapain? Habis lari-lari. Oh. Main-main. Rapi sekali. Ini Cah ikut kah? Wah, udah gede ya. Saudara, Mama ikut kah? Tidak. Enggak. Di rumah saja. Hey. Ini Cah mau ikut? Alan. Menangis. Harus ikut. Dia mau ikut. Sampai menangis. Di mana? Wih, ya. Itu kenapa itu? Jidatnya bisul. Aduh. Ini Vince nangis mau ikut. Oh, kita mau jalan-jalan. Ayo masuk. Bawa HP kan? Ah itu noken bawa, noken. Udah semua? Udah bisa. Udah semua kan? Udah. Cuy. Lagi saja.
Okay. Enggak, perempuannya mana? Melani. Melani tidur atau bangun? Enceh. Melani. Melani udah? Udah. Mana? Sana. Situ. Dia main ngapain situ? Ya Allah, aku tidak hati. Dipanggil. Siapa depan sini? Munggi. Kameramen sini. Mok. Sini depan sini. Munggi. Cepat. Alah. Sini cepat. Eh, ya. Belum pakai sepatu, Rupi. Hah? Belum pakai sepatu. Enggak usah apa-apa. Sekarang kok lu BP lu. Duduk semua duduk. Duduk. Kakak Rupi BP doa dulu. Ya, duduk. Oke, adik-adik, kita mau berangkat ke Weru. Jadi kita Weru, bukan Wonogiri, Weru. Daerah perbatasan antara Gunung Kidul Jogja dengan Sukoharjo. Ke sana. Kurang lebih perjalanan 50 menit. Ya, siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Hasilnya udah dingin belum itu? Belum ya? Kok di bawah itu duduknya? Penuh? Aku mau baru ngantar jalanan. Oh. Kan ya. Ada kan duduknya banyak. Nah, itu di sana di sini jari. Apa? Revi. Apa Revi? Revi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lewat kota saja ya. Dari itu gerbang siapa? Indi. Ini itu apa tas? Apa ni saya kita ambil? Video pernah, video pernah. Coba. Eh, betul betul. Eh, ada yang buka itu kah? Bukain dulu. Buka pintu, buka pintu. Dulu tabrak motor belakang. Motornya Mas Mali. Iya. Kayaknya nyakit Mas Mali taruh motor di situ. Panjang sekali, be. Ini dia tidak boleh diimpe. Awas. Ini kursinya Pak D. Kursinya Orang bilang, kau ada, kita itu. Oh, yang itu
mobil ini enaknya buat belok. Dengan sekali. Udah pasang ini? Itu pasang sabuknya. Biar tidak bunyi. Pasang saja tuh. Ini mati dulu. Wih, terekam itu. Tempeleng lama-lama. Anak-anak. Yang kemana semua ini ya? Jalan-jalan kah? Iya, jalan-jalan. Mau ke rumahnya. Iya kak. Nunggu balau, nunggu balau, nunggu balau, nunggu balau, nunggu balau. Oke, kita sudah masuk di daerah mana nih? Klaten masuk ke kiri ya. Jalan Ceper ya, nggak salah. Kurang lebih masih ada 20 kilo lagi kita nyampe ke rumah. Setelah 300 meter, belok kiri ke Jalan Ceper, Jalan Karamuni. Anak-anak lagi ngapain? Main game. Belok kiri ke Jalan Ceper, Jalan Karamuni. Terus sejauh 3 km. Jadi tempatnya jalannya sawah-sawah gini guys. Jadi sejuk banget ya. Tuh ada tanaman-tanaman apa itu ya? Jati bukan itu ya? Rentet gitu. Oh ya ini jati guys. Rapet gitu ya. Kita kalau udah daerah sawah begini nih pasti belutnya banyak, belut banyak pasti. Sawah kering ditanamin jagung ya kan, sawah basah ditanamin padi gitu terus pokoknya muter aja. Oke, kita udah dekat ya. Adik-adik sudah siap belum ini? Siap. Nanti langsung sampai langsung salim ya. Salim sama orang tua, kakak. Yang baik. Ini sudah masuk daerah Weru ya, teman-teman. Setelah 400 meter, belok kiri.
Belok kiri. Setelah 600 meter, belok kanan. Jakarta agak revisi kayak jadi supir bis Bandung Jakarta sekarang. Malah buruk sih belanja. Woi, gun, wih, kebun ini bagus sekali be. Belok kanan. Diam. Ke arah timur, lalu belok kiri. Belok kiri, lalu belok kanan. Jalan kaki, masih jauh. Ya baik teman-teman, kita sudah sampai sini, cuma saya bingung jalannya nih karena mobilnya gede ya. Maklum di desa jadi kalau nggak sama kuncennya kita nggak akan ketemu jalan yang besar. Daerah sana itu, rumahnya daerah dalam sana ya, masuk ke dalam. Cuma saya nggak tahu jalannya, jadi pada salah jalan suruh cepot aja. Aduh, yang lapar tuh. Yang lapar ya tidak. Kudu kue ya wangkro. Alah. Gimana kan kerupuk? Ya. Dekat sudah dekat ini. Ah jalan kaki aja kalau itu. Jangan. Masih jauh masih ya 1 kilo kah? Enggak apa-apa. 1 kilo. Alah dan rinci, minci kan. Biar enggak lupa kayak di Papua. Biar tidak lupa. Wih, bajunya ya memang Gucci ya. Kau gak ditanya kau gimana. Ya kita tunggu penjemputan dulu. Ini kayaknya nih. Nih. Oh bukan.